Gue ada info nih, buat yang mau top up game kesayangan kalian seperti game Black Clover Mobile, One Punch Man The Strongest, Honor of King, dan masih banyak game-game lainnya, kalian bisa top up di lapakuda.com. Dan yang pasti, dijamin termurah, prosesnya cepat, dan juga terpercaya, teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Top up game favorit kalian hanya di lapakuda.com. Oke, dan satu lagi teman-teman, kalian bisa memasukkan kode promo YPMC untuk mendapatkan diskon tambahan ya. Untuk metode pembayarannya bisa menggunakan bank transfer, QRIS, e-wallet, dan juga yang lainnya. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC, balik lagi di game One Punch Man The Strongest. Oke teman-teman, ya ini nggak tahu ada yang baru atau ya memang gue kelewatan gitu cuy ya. Ada eksplorasi hutan ya. Ada eksplorasi hutan. Di sini kita lihat ya, countdown-nya masih 10 hari teman-teman ya. Masih 10 hari ya. Dan gue enggak tahu ini ngapain ya, kita coba lihat saja. Di sini ada misi ya dan ada lantainya teman-teman ya. Misinya di sini login hari ini ya. Kita bisa mendapatkan 50 diamond. Terus kemudian di sini kita bisa mendapatkan koin kuno ya teman-teman, dan koin kunonya kayaknya sih bisa dikumpulin, terus kemudian bisa untuk ditukarkan ya, harusnya seperti itu. Terus kemudian ada paket di sini ya, 100 diamond kita bisa mendapatkan penawaran eksklusif spesial ya, beliung eksplorasi ya, dapat satu beliung eksplorasi teman-teman ya. 200 diamond dapat satu beliung eksplorasi juga ya. Terus kemudian 15.000 ya, di sini kita bisa mendapatkan dua beliung eksplorasi dan juga 120 diamond beserta 60 koin kuno. Langsung aja kita top up ya, beli dulu satu teman-teman yang 15.000 ya. Oke, di sini paket paling mahalnya 269.000 ya, dapat 2560 koin kuno, terus kemudian 1050 diamond dan dapat 5 kotak kupon supply ya. Oke ya, itu. Terus kemudian di sini ada tukar ya. Nah ya, untuk ditukarnya ini kita bisa nukarin pemancar pertukaran ya, barang yang dibutuhkan saat menukar atribut atau skill kartu buff merah. Wow, skill kartu buff merah. Nah ini gue nggak tahu ya, ini refine atau bukan ya. Kalau ini refine, ini worth it banget untuk diambil ya. Kalau ini nuker refine, ini worth it banget untuk diambil anjay. Nggak tahu deh ini untuk refine atau bukan ya. Cuman nanti aja setelah kita beli ya, kita coba ya ini refine atau yang atasnya ya. Kalau refine sih mantap sekali, tapi harusnya sih bukan refine ya. Kalau refine sih enak banget ya, gue punya speed 2, bisa gue tuker satu ke monster ya. Mantap sekali ya teman-teman. Oke, jadi ya kita coba dulu di sini ya. Gue nggak tahu cara mainnya seperti apa teman-teman. Di sini gue punya dua ya, dua ini ya, dua apa ini disebutnya ya, puting beliung aja, puting beliung cuy ya. Apa disebut ini? Dua beliung eksplorasi ya. Punya beliung eksplorasi. Terus kemudian di sini kita pilih dulu ya hadiah yang mau kita dapetin ya. Ada kupon luar biasa, kupon komponen, kupon bintang, kupon supply, voucher taktik, kupon penyempurnaan ya. Yang paling pentingnya ini ya, kupon penyempurnaan, terus voucher taktik, sama ini ya, kupon supply bed atau kupon bintang plus ya. Ini sih untuk SAC ya, gue punya SAC ya. Nah udah cuy, hadiah utamanya sudah ya terpilih. Terus kemudian kayaknya, oh ini rewardnya bisa kita dapatkan ya. Rewardnya yang bisa kita dapatkan ini cuy. Wow mantap juga, lumayan ya, lumayan banyak ya. Nah ini kita punya dua, langsung aja kayaknya di sini pilih ya, jeder gitu. Gue mulai dari yang sini aja. Oke iya betul seperti itu teman-teman ya. Ya gacha-gacha juga ujung-ujungnya sak ya, habis ya. Nah cara untuk mendapatkannya dari mana lagi, masa harus top up terus anjing. Kita coba lihat ya. Oke, tantang trial paksi 5 kali. Oke dapat satu. Terus partisipasi dalam challenge boss 15 kali dapat satu. Tukar di toko umum satu kali, tukar toko misterius satu kali, konsumsi 100 stamina, konsumsi 100 energi login hari ini. Itu yang bisa kita dapatkan. Berarti sehari ini bisa kita dapatkan 1 2 3 4 5 6 ya. 6 cuy, 6 ya. 6 6 beliung eksplorasi ya, bisa kita dapetin tiap hari secara gratisan ya. Sisanya kalau mau lebih ya kalian top up ya teman-teman. Oke kita coba ya, kita coba dari sini ya. Oke kita kelarin dulu ya, kita kelarin dulu ya. Jadi ya dapetinnya dari sini teman-teman.
cara mendapatkannya ya dari daily ya, dari daily ya. Oke, kita ambil-ambil dulu. Tidak cukup, kita beli. Kita beli. Ah, udah cukup. Ini beli satu ya. Oke, good job. Item langka besar dijual. Siap. Siap. Oke. Good job. Terus kemudian challenge king, jangan lupa ya teman-teman. Kita untuk ngabisin energinya di sini ya, atau vitality-nya ya. Untuk ngabisin vitality-nya di sini ya. 100 vitality ya. Berarti 3 kali di sini kelar, 3 kali 4 kali ya. 4 kali di sini kelar ya, karena 1 kali masuk membutuhkan 30 ya, 30 energi atau vitality ya, teman-teman. Oke, di sini sih rada lama ya, nggak bisa langsung skip all ya. Paling enak yang emblem tuh ada skip all ya gitu, enak. Ini skip cuma satu stage gitu. Harusnya langsung aja skip all. Kalau enggak langsung sweep ya. Paling enak sih seperti itu ya. Jadi cepat juga gitu tuh kelarin sesuatunya. Oke, ini mah kayak daily biasa, enak ya. Daily biasa terus kita bisa dapetin but patung beliung ya, puting beliung. Kalau di kita mah itu apa ya, anjir. Wih, kok jadi lupa ya. Apa itu disebutnya ya, bahasa Indonesianya, cuy? Bahasa Indonesianya apa gitu ya? Ini gue mau reset nggak jadi-jadi, cuy. Mau reset-reset gil nggak jadi-jadi ini ya. Mau ningkatin CP ini belum jadi-jadi, cuy ya. Ada aja yang harus dibelinya. Kemarin beli itu ya, tiket awal ke Nedwell. Terus beli black ticket. Set. Ada aja yang harus dibelinya. Oke, udah cukup 3 kali ya. Udah cukup 3 kali. Terus kemudian kita pindah ya ke bawah ya. Pindah ke bawah ke yang hellnya teman-teman. Di sini enak, bisa di-sweep nih cuy. Bisa di-sweep ya kan, enak gitu di-sweep. Oke, udah cukup ya. Terus kemudian di toko umum ya. Toko umum itu ini ya, kalau nggak salah ya. Oke, di sini jangan lupa beli-beli yang beginian ya, karena ini sangat penting. Nah, good job. Beli lagi, beli lagi. Oke, beli lagi, beli lagi ya. Yang menggunakan gold kita beli saja teman-teman. Nah, sudah cukup kayaknya ya. Langsung kita masuk lagi ya ke sini ya, hutan eksplorasi. Terus ke misi. Nah, lumayan cuy. Lumayan dapat lagi ya. Dapat lagi beliung eksplorasi, cuy. Beliung eksplorasi berarti tinggal tantang trial paksi ya. Trial paksi 5 kali hari ini ya. Trial paksi tukar di toko misterius ya. Toko misteriusnya belum keluar, cuy. Oke, kita langsung lagi pecahkan ya. Nomor 1 masih gagal, nomor 2 masih gagal ya, percuma cuy. Masih gagal ya. Set. Ya, susah banget ini mah. Susah banget atuh. Oh, ada toko misterius sudah ada ya. Toko misterius sudah ada ya. Kita beli di sini ya. Aduh. Nah, ini nih. Ini 2. Wah, 2025 cuy. 2025 ya. 2025 dapat 5 cuy. Ini gue bisa tukar berapa ya? 1200 doang. 1200 doang, kurang cuy, kurang. Aduh, kurang. Aduh, gue beli apa di sini ya? Gue beli apa di sini? Jelek-jelek. Refresh dulu kali ya. Kita refresh dulu ya, nonton. Kita refresh nonton ya, teman-teman. Ah. Gratisan mah begini ya. Refresh aja nonton. Nah, kita lihat ya dapat apa. Ada gold. Ini 160 ya, bounty ini gue juga butuh sih sebenarnya ini ya, bounty ya. Jadi beli aja ini ya. 1 160. Nah, lumayan ya nih, kampret nih ya hutan eksplorasi nih. Oke, dan dapat beliung eksplorasi, dapat satu lagi cuy, dapat satu lagi. Petahkan sini. Ini lumayan dapat koin. Kapan kekumpulnya? Kapan kekumpul 1000? 16.000. Ih, 16.000 kapan kekumpulnya ya? Ini aduh, menukar atribut atau skill kartu buff merah ya. Ini yang membuat gue penasaran. Itu atribut skill buff merah. Atribut atau skill buff merah nih, teman-teman tolong ya, tolong. Ini yang ditukarnya yang ini atau yang ini ya? Gue jadi rada pusing ini, seriusan. Menukarkannya mana gitu? Menukarkannya ya, transfer. Oh, ini doang transfernya cuy.
yang begini-begini doang kayaknya transfernya cuy. Aduh, yang bawahnya mudah-mudahan sih yang bawahnya yang ini ya, efek repine bisa ditukernya cuy. Kalau efek repine bisa ditukar sih itu di gue dapetin, gue kejar itu cuy. Tapi kalau yang efek purify doang ya, bakir ini kan, bakir merah kan. Wah, ini kalau bisa sih gue tuker nih speednya nih cuy. Gue tuker speednya ke monster ya. Kalau bisa ke monster, tiba-tiba ke hero doang ya. Ya sama aja bodong ya. Oke lah teman-teman, jadi ya mungkin untuk videonya gue cuma bisa cukupkan sampai di sini ya. Jadi thanks for watching and see you on the next video ya. Ciao, salam ampas. Pari 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 p